saya nak tunjukkan ini bukti nyata. Ini bukti nyata. Pengurusan tertinggi Felda perlu tampil memberi penjelasan berhubung isu pelupusan hutang bagi mengelak kekeliruan kepada rakyat khususnya peneroka. Peneroka Felda Taib Andak yang juga bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Permai, Tosrin Jarvanti, 79 tahun berkata, kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak melaksanakan pelupusan hutang peneroka Felda juga sesuatu yang mengelirukan. Katanya pelupusan hutang Felda telah dilaksanakan pada 2021 dengan penghapusan lebih 70% hutang peneroka. Beliau berkata demikian pada sidang media di kediamannya di Felda Taib Andak di Kulai pada Selasa. Menurut Tosrin, sejak 1979 menjadi peneroka, ini adalah kali pertama peneroka Felda diberi penyata yang lengkap. Katanya menerusi penghapusan hutang itu, baki hutang dan bayaran balik setiap peneroka adalah tidak sama. Sementara itu, Ketua Pentadbir Ladang Felda Taib Andak, Hairul Nizam Kusnin, 39 tahun berkata, sebagai wakil generasi kedua, isu seperti itu amat diambil berat. Pada 7 Julai lalu, sempena Hari Peneroka, Anwar mendakwa langkah melupuskan hutang peneroka tidak dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional PN sebelum ini dan perkara itu berterusan sehingga beliau mengambil alih kerajaan. Sebelum itu, 2021, Muhyiddin ketika itu sebagai Perdana Menteri mengumumkan bahawa kerajaan bersetuju melupuskan sebahagian pinjaman peneroka Felda berjumlah RM8.3 bilion secara bersyarat. Pada saya, kenyataan-kenyataan ini boleh mengelirukan rakyat dan peneroka Felda. Ini jelas, penyata ini jelas, nanti anda boleh lihat. Ya. Ini bukan penyata yang direka-reka yang saya buat, dikeluarkan oleh Felda sendiri. Saya akan bagi pada pihak media. Jadi ada anak-anak peneroka di sini, 2-3 orang ni boleh mengesahkan apa yang saya katakan ini. Ya. Yang dapat ni cuma peneroka pertama lah. Peneroka pertama dan juga ketua pentadbir. Kalau bapa dia dah meninggal, siapa yang menjadi ketua pentadbir ladang, dia dapat penyata ini. Betul tak? Ha. Dan saya berharap seluruh peneroka di Malaysia boleh menerima kenyataan apa yang Tan Sri umum tentang pelupusan hutang peneroka pada tahun 2021 adalah benar. Tidak palsu dan tidak membohong. Kerana kebanyakan isu pelupusan hutang peneroka ini disuarakan oleh pemimpin-pemimpin politik. Tak kira lah, parti pembangkang ke, parti kerajaan ke. Sepatutnya pengurusan besar Felda mesti tampil membuat kenyataan terbuka dalam perkara ini. Supaya peneroka tidak keliru dan rakyat tidak keliru. Lebih jelas. Lebih jelas.